Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta tanaman dimanapun berada. Untuk video saya kali ini, saya kepengen mencangkok aglonema saya ini yang sudah cukup tinggi. Menurut aku, kalau pohon atau batangnya sudah terlalu tinggi itu sudah tidak enak dilihat. Mau saya cacah itu takut nggak jadi. Saya coba akan cangkok saja supaya nanti beberapa minggu sudah tumbuh akar di batangnya. Ini sudah tinggi, coba kita lihat di bawahnya. Kita buang saja. Sudah tumbuh anakan sih ini ya, nanti sudah tumbuh anakan ini daun ini nanti kita buang saja. Ini juga buang, nanti kita cangkok pakai ini bekas kemarin. Nanti karena ini kondisi ini kepanjangan, terlalu panjang. Kita potong ini karena terlalu panjang. Akarnya juga pada kelihatan. Oke, nanti daun ini dibuang, daun yang ini nanti dibuang. Ini supaya nanti bisa tumbuh akar di sini. Terlalu panjang. Kurang bagus dilihatnya kalau batangnya terlalu tinggi. Ini mau saya cangkok saja supaya nanti cantik rimbun. Ini saya biarkan nanti anaknya di sini. Oke, aku mulai cangkok. Aku mau gunting ini dulu biar bisa masuk nanti di sini. Di sini sudah dibuka karena ini saya gunakan barang bekas kemarin, bekas cangkok yang kemarin. Peralatan yang disiapkan bekas gelas mineral ini ya, bekas mineral yang sudah dikasih lubang-lubang, terus cutter atau bisa juga gunting cutter apa aja. Ini selasi lakban, yang penting bisa untuk ngikat. Kalau saya pakai ini double tip seadanya aja, apa aja yang ada, yang penting fungsinya bisa untuk mengikat atau merekatkan atau menyatukan bekas mineral, air mineral yang dipotong. Ini alat-alat yang digunakan untuk mencangkok, alat potong bisa cutter, gunting, terus alat pengikat bisa rafia, lakban, isolasi atau double tip, kemudian bekas air gelas air mineral. Ini sudah saya pakai berkali-kali bekas kemarin. Ada metan, media tanam, dan juga vitamin B1. Alat spray juga untuk menyemprot nanti setelah pencangkokan. Terus langsung kita potong bekas gelas air mineral ini, kita potong. Untuk selanjutnya kita coba masukkan apakah sudah pas atau belum. Kita coba di batangnya, kalau belum pas nanti dipotong lagi. Iya, seperti itu nanti daun-daunnya dibuang. Selanjutnya kita potong dulu daun-daun yang paling bawah, yang sudah tua, yang sudah rapuh.
kita gunting. Nah, yang ini paling bawah kita buang dulu, kita potong satu, kemudian atasnya ini juga sudah rapuh daunnya, kita potong saja yang ini, kita buang. Yang ketiga, daun yang ketiga kita buang juga yang ini. Nah, yang ini nanti kalau daun yang bekas daun yang kita potong nanti akan cepat tumbuh akar. Iya, sudah dipotong daun yang ada di bawah yang sudah tidak bagus. Ini tiga daun sudah dibuang. Eksekusi berikutnya, gelas bekas mineralnya sudah disiapkan, kemudian dimasukkan di sini. Seperti ini. Ini tunasnya biar keluar. Tunasnya biar di luar, tidak terganggu. Nah, ini kita rekatkan di sini. Boleh pakai apa aja ya. Seadanya pakai ini double tip aja. Adanya double tip, saya pakai double tip. Sudah seperti ini. Selanjutnya diisi dengan media tanam. Ini media tanamnya. Kita siapkan B1, kita tuangkan, kemudian kita larutkan di air. Boleh disiramkan langsung setelah proses pencakokan tadi. Kalau saya lebih suka ditaruh di tempat, nanti di spray, disemprotkan seperti ini. Kita semprotkan di media tanamnya sampai basah dan merata. Ini dia hasilnya setelah selesai proses pencangkokan. Pencakokan ini di tanggal 8 Januari 2021. Kita lihat 2 atau 3 minggu ke depan. Semoga sudah keluar akar dan kita bongkar. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.